Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Ini kami berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tepatnya di RT 3 RW 6, di mana lokasi ini tadi malam sekitar pukul 11 terjadi kebakaran. Awalnya api berasal dari satu rumah, namun cepat menyebar ataupun merembet ke rumah lainnya sebab di sini merupakan padat penduduk. Selain itu, bangunan-bangunan di sini lebih banyak semi permanen sehingga api cepat menyambar ataupun membakar bangunan-bangunan lainnya. Dari informasi yang didapat, kebakaran ini mengakibatkan sekitar 29 rumah terbakar, namun jumlah tersebut belum bisa dipastikan karena sampai saat ini masih secara detailnya masih didata pihak pengurus setempat. Lihat di sini sangat padat di gang ini ataupun tepat berada di tengah-tengah permukiman yang padat penduduk, sehingga api ataupun kebakaran yang terjadi tadi malam cepat merembet. Selain itu, pihak pemadam kebakaran juga cukup kesulitan untuk memadamkan api karena lokasinya memang cukup jauh dari mobil damkar. Jadi para pemadam kebakaran, personel kebakaran yang memadamkan api semalam ini jauh dari titik ataupun lokasi mobil pemadam karena memang jalannya sempit. Saat ini warga yang terdampak ataupun korban sedang membersihkan ataupun membereskan puing-puing sisa kebakaran. Kapan kebakaran itu tadi malam sekitar pukul 11. Kembali kami informasikan, ini merupakan kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi tadi malam pukul 11 di RT 03 RW 6 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, di mana kebakaran ini mengakibatkan sekitar 29 rumah terdampak ataupun hangus terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar 1 jam setengah karena memang jalur ataupun lokasi cukup sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Setelah berhasil memadamkan api, para petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pendinginan hingga dini hari, dan kini para masyarakat ataupun korban dan lain sebagainya sedang membersihkan ataupun membereskan puing-puing sisa kebakaran tadi malam. Dari informasi yang didapat, yang terdampak sekitar 29 dan mungkin untuk jumlah jiwanya mencapai sekitar 100 orang. Walau demikian, data tersebut belum bisa dipastikan karena sampai saat ini masih dalam pendataan pihak pengurus setempat. Karena memang ini cukup luas, mulai dari sebelah sini, di sana. Cukup sekian kami informasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.